sharing kita malam ni. Online coaching free preview. InsyaAllah. Welcome, welcome, welcome. Assalamualaikum semua orang. Nampak dah ramai. Pukul 8, yes. Can we make it 50 by 9 o'clock? Jom, jumpa lagi, jumpa lagi, jumpa lagi. Welcome semua orang. Okeylah, sementara kita nak tunggu kawan-kawan kita masuk. Saya ingat nak berkenalan lah dengan 30 orang yang dah masuk. Ha, cuba share sikit, you all dekat mana sekarang? Saya bersiaran dari USJ, USJ Subang Jaya. You all dari mana? Boleh share dekat komen, boleh type kat situ. You all dari mana? Ada Kajang, hai Kak Rusmahani Kajang. Bukit International. Bukit International. Bukit antarabangsa tahulah. Damai Sarawak damai. Wow, from Sarawak lawas. Ah, Semenyih, orang ramai masuk Semenyih. Okay, cerah ada alhamdulillah. Wow. Tadi aku tak share. Lagi dari Kajang. Siapa lagi ada ni? Kajang JB. Wow. Okay. Bestnya ramai-ramai kat sini. Kan sebab kita online kan, senang kita nak berkumpul. Sepang, Taiping. Yes, ada juga yang utara, belah utara. Belah selatan ada, utara ada. East Coast, tak nampak tadi ada tak yang dari East Coast. Kelantan, Terengganu ada tak? Ada tak? Scroll balik kat chat. Chat. Selamat datang kepada yang dah masuk 37 orang. InsyaAllah sekejap lagi kita akan start online coaching free preview kita. Saya nak berkenalan dengan you all. You all dari mana? Saya dari USD. Semang Jaya sahaja. Putrajaya. Kita harus punya orang, can we make it 50? Ajak-ajak lagi, kawan-kawan kita. Banyak ni, hari ni Pak Abu nak share ilmu dengan kita insyaAllah. Okay, so I'm sure ilmu ni akan sangat-sangat bermanfaat untuk kawan-kawan kita. So boleh ajak lagi. Kita one more minute and then insyaAllah kita start. Boleh one more minute? Siapa lagi? 40 orang, alhamdulillah dah ramai. Ajak lagi seorang. Setiap seorang, ajak seorang dia jadi 80. Okay, excited. Just share you all yang baru masuk, 42 orang. You all dari mana? Kita tengok, semua dekat sini online. Senang je kita nak berkumpul, tak payah nak rentas-rentas daerah. Sekarang pun dah memang boleh merentas apa kan? Melaka, yes, ada dari Melaka. Sekenal lah yang orang dari Melaka ni. Lagi. Setahu Melaka dekat mana? Pantai Klebang, kan? Lagi-lagi tadi ada dari Taiping, ada dari Sarawak, ada dari Putrajaya, Damansara, Kuching ada. Alhamdulillah. Okay, 41 orang. Yeah. Kelantan, yes, finally ada yang East Coast. Hi, Jack, hi, Aziz dari Kelantan, Jack dari Kuching, Sarawak. Welcome. Alhamdulillah, masyaAllah. Seronok berkumpul ramai-ramai. Lagi. Ada, you all dari mana boleh share. So insyaAllah kita orang buat dekat Zoom ni supaya kita boleh, you know, bercakap dengan you all. Kalau kita share on one side je, kita buat je dekat YouTube, betul tak? Tapi kita nak bercakap dengan you all, kita nak kenal-kenal dengan you all sambil-sambil, kan? Okay. So insyaAllah kita dah pukul 9. Boleh saya start ke? Saya start sikit. Kita boleh buka majlis kita, saya rasa. Okay, Coach? Coach Babu, okay. Okay, so kita insyaAllah bismillah kita buka majlis kita dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah berkati majlis kita malam ni insyaAllah, okay? Bismillahirrahmanirrahim.
Okay, so alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Thank you so much semua datang join malam ni, 43 orang. InsyaAllah saya percaya ramai lagi yang akan masuk. Tapi tak apa, nanti kita akan join in dengan sharing kita. So thank you so much datang malam Sabtu. Biasanya dulu malam Sabtu, malam-malam kita pergi movies kan? Tapi tak tahulah sekarang movies, wayang dia boleh pergi ke tak. Tapi insyaAllah kita datang sini, kita tengok wayang yang lain pula. Kita tengok movies, kita belajar slide macam mana kita nak makan sihat, insyaAllah. Okay, so saya percaya ramai dekat sini datang dia ada tujuan dia, betul tak? Mesti ada reason kenapa you all datang malam ni. And I'm sure dia ada kaitan dengan azam kurus 2021 you all, betul tak? So dah masuk Oktober, macam mana? Apa cerita? Apa khabar? Wow, ada dari Singapore, hai Nis, okay. Ramai. Okay, dari luar negara pun ada ni. Alhamdulillah, so senang je online. So, saya just nak tanya dekat sini, siapa yang dekat sini dah masuk dah, nak habis lah bulan Oktober. Dia rasa macam, coach saya dah penat lah, saya dah penat lah skip makan 10 bulan ni, tak turun-turun berat pun lagi ni. Siapa yang macam tu, type 1. Type 1 dekat chat, dah tengok. Saja nak sharing, tak apa. Saya tahu, so saya pun mengalaminya dulu. Banyak skip tapi tak turun pun berat apa-apa. Ada tak yang macam tu? Ataupun mungkin you all azam kurus hari tu, saya nak exercise banyak lah, saya nak start exercise tahun ni. Tapi sampai sekarang, Masya Allah, dah 10 bulan kita exercise, tak capai lagi target kita. Ada tak macam tu? Cuma boleh type 2 dekat chat, type 2. Ada tak? 50 orang kat sini. Cik share. Aduh, Kak Nora. Ya. Ada lagi siapa? Kalau siapa yang dah penat-penat skip tu, type 1. Kalau dah exercise tapi tak dapat-dapat lagi type 2. Ataupun you all mungkin macam ni. Dah masuk bulan Oktober, baru perasan, ya Allah, azam kurus saya tak start lagi. Ada macam tu? Oh, baru sedar-sedar, ya Allah, 2 bulan lagi macam mana? Tak capai lagi, ada. Aniza, oh kan? Okay, so insyaAllah saya percaya you all datang kat sini. You all nak capai azam kurus 2021, you all nak turun berat dengan kurus sihat, dengan yang selamat kan? InsyaAllah, okay? Welcome sangat. Okay, so and then also malam ni insyaAllah kita akan cerita macam mana you all boleh dapat. Mungkin you all ada perasan dekat poster, siapa nak kurus dengan makan 5 kali sehari. Oh, lepas tu you all mesti ada nampak orang yang ajak tu. Siapa yang terbakar kat sini tengok orang yang ajak, dah kurus lah dia, saya pun nak type 4 kat situ. Saya pun nak kurus macam orang yang ajak saya datang free preview malam ni. Tak kat situ nombor 4. Saya nak. Yes, ada Kanora. Okay, ada lagi, boleh tak dekat chat, no problem. Kita kat semua sini, kita nak berkawan sama-sama insyaAllah. Okay, kita kena kenal. So malam ni saya ada kami, cik, team coach, ada terbangkan special coach daripada Semenyih. Okay, coach Pak Abu. Alhamdulillah, insyaAllah. Sebenarnya saya jemput dia, dia dah happy, dia kat excited nak share kan. Saya cerita sikit, Pak Abu, okay, dia daripada team BTOC. Okay, saya percaya ada ramai dekat sini, ramai-ramai coach kat sini. Okay, Pak Abu dia adalah full time coach, okay, junior coach selama 4 bulan. Okay, dia dari Semenyih, 4 bulan dia, baru 4 bulan jadi junior coach, tapi dia dah ready untuk mengajar you all dekat sini. Apa maksudnya? Maksudnya ilmu yang kita share kat dalam online coaching, insyaAllah mudah sangat nak belajar, mudah sangat nak amal, and mudah sangat untuk ajar semua daripada kawan-kawan kita, family kita. So okay, nanti coach Pak Abu akan teruskan dengan sharing dia. Dan untuk you all yang ada dekat sini, 60 orang, alhamdulillah, masyaAllah. Okay, stay sampai ke hujung supaya boleh screenshot e-book. Okay, screenshot gambar e-book supaya you boleh claim daripada orang yang ajak you all. Okay, supaya as soon as you dah belajar apa yang coach Pak Abu nak share ilmu tu, you boleh apply. Okay, apply meal plan yang ada dekat dalam free e-book. Okay, so stay sampai hujung. InsyaAllah, are we ready? Can we go to coach Pak Abu? Is he ready to start? Okay, insyaAllah. So, without further ado, tanpa sampai ke hujung, so kita ajak coach Pak Abu. Okay,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes soal, tes soal. Clear, clear. Boleh type satu jika clear. Saya nak kena endap sikit, tak nampak. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya mula dengan baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa halul undatan min lisani yafu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa insyur alayna min qadha'in rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih. Lama sekali terima kasih kepada semua. Pada yang hadir, berapa orang? Kita tengok 60 orang. Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan cuba sampaikan sehabis baik. Dan saya minta maaf jika awal-awal, jika ada kekurangan dekat mana-mana. Okay, pertama sekali, siapa tunggu sampai habis, dia akan dapat ibu semualah. Tadi sebelum kita set, saya ada minta lagu. Tapi tak tahu, tak dengar lagu. Tak apa, tak ada lagu tak apa, kita jalan terus. Saya punya lagu apa? Upipin, Jom Goyang. Okay, lain ni sebab saya ni minat Upipin, saya bagi pantun sikit lah. 2-3 kucing berlari. Pajangan pi mana duk tang ni? Okey. Okey, kita mulakan dengan slide saya next. Okey, nama saya Abu Hassan bin Syafiq, umur 36 tahun. Saya ada diploma. Diploma engineering tapi kerja semua kerja kat lain. Bukan atromen ribut. Atromen yang goyang tu. Okey, alhamdulillah saya dah 4 bulan full time coach. Turning point saya, macam mana saya boleh nak berubah? Saya dengan orang rumah ni kira kadang tu melawak kasar juga. Bila dah melawak kasar ni, dia putuk depan-depan besar lah. Bila putuk depan besar-besar ni, ada hari kita boleh terima, ada hari sentap juga. Kemudiannya, saya dulu masa slim lah kan. Masa slim dulu aktif. Aktif bersukan, main volleyball, main sepak takraw. Bola baling, badminton, semua main lah masa sekolah. Sampai kolej, dah kahwin anak tiga pun dah lagi main bola padang lagi. Tapi makin lama makin anak enam dah ni, alhamdulillah. Anak start anak ketiga dan ke atas, dia makin naik, makin naik, makin naik. Bila badan dah naik, anak pun makin bertambah rezeki Allah bagi, dia emosi dia tak stabil. Bila emosi tak stabil ni, dia nak marah kat anak. Kita nak marah kat anak ni sampai bila kita marah kat anak. Dan yang saya punya point yang last sekali tu sampai bila? Sampai bila kita nak lepas geram dekat anak? Sampai bila kita nak dengar orang rumah kita duk kata lah? Sampai bila kita nak rindu? Bila kita nak berubah? Jadi bila dah sampai ni saya... Okay. Saya rasa dah sampailah masa saya untuk saya berubah. Next. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Boleh nampak tarikh kat bawah tu. Bermulanya saya pada bulan 6. Bulan 6 Raya Haji ke tak silap saya. Number cantik. Oh. 95, 95. Alhamdulillah. Terbaru. Balik lepas balik kampung. Alhamdulillah, 2 minggu rezeki Allah bagi balik kampung. Dengan mindset yang betul, kita boleh fokus dengan apa yang kita nak. Masih lagi boleh menurunkan walaupun tak banyak, 2 kilo lah. Saya sekarang 79 kilogram. Masih lagi dalam program. Sebab saya masih lagi dalam program, saya nak cerita bagus tak bagus program ni. Bukan kita nak, bukan kita program bagus. Apa masuk ni, memang best lah. Okay, next. Okey, transformasi saya selepas saya berubah. Dulu cukup tak mau ambil gambar. Cerah gambar.
mah hujung tu hak hak pegang tali. Kau dah ada beg tu, cara okey, cara segak lah tu gambar muka. Cara habis segak tu, tak pernah buat muka. Bang, ya. Boleh tengok FB FB saya, Abu Hassan Syabi, senang je. Penyok gambar lah, Allahu Akbar. Tak nak buat gambar. Tak ambil gambar, pergi jogging ambil gambar. Paling saya best sekali lah point nombor 2 tu, bangun subuh. Bila tadi hamil sebab saya turning point tu rumah kan, ha, saya kadang tu sampai berkeli lah, berkeli orang-orang rumah orang makin subuh ni. Alhamdulillah lepas saya dah berubah sampai sekarang, alhamdulillah subuh lepas saya gerak. Dan paling penting, emosi lebih stabil. Bila emosi stabil ni, semua smooth je. Dan yang keempat, apa benda kita makan, kita alert. Balik kampung ni, makan gulai kepala ikan. Gulai kepala ikan weh. Tak apa, jangan makan nasi, makan lauk je. Mana kita alert apa yang masuk dalam perut kita. Itu yang saya dapat selepas 4 bulan saya masuk online coaching. Ada banyak lagi yang lebih best. Okay, kita sambung. Itu dia. Tu, menampak tu hak lipat tu. Hak lipat dah senang nampak tu. Berapa tahun tak boleh buat. Alhamdulillah bulan lepas dah start buat. Bila pushback dah tak ada. Itu yang bestnya, pushback tak ada tu. Oh, boleh lipat. Alhamdulillah. Muka alhamdulillah berseri-seri. Pushback tahu mana, wallahualam, dia main kot tepi, ada sikit je. Corak sikit-sikit kita hilang. Nombor 10, baju ni banyak. Nombor 10 tak apa, memanglah ni saya, orang kata tak macam dululah. Dulu bila kita badan besar, kita malam nak menggerak. Betul kan? Dia orang kata orang rumah ajak pergi kedai, pergi nyeri lah. Dia pergi jalan-jalan, tak mau pergi. Lalu ni pantang ajak keluar. Kadang kita yang duk ajak keluar. Macam petang tadi ajak keluar. Ambil mood nak bagi talk pada ni. Pinat tak bukit tu. Ajak bawa anak-anak. Siap buat live lagi. Okey. Lalu ni bila kita dah tukar cara hidup kita. Dalam online coaching ni sebenarnya. Saya punya orang kata tagline lah orang kata kan. Sihat yang dicari. Kurus itu rezeki. Sihat itu ibadah. Kurus itu hadiah. Maksudnya dekat sini bila kita tukar cara makan kita, automatik anak-anak pun makan macam kita lah. Kalau kata tak boleh makan naga, tak beli naga. Anak-anak tak makan naga. Satu family makan benda yang sihat. Alhamdulillah, mereka terima apa yang mak ayah mereka tu makan. Mereka sapu lah cerah lah. Dan anak boleh makan ini kak-kak macam tu lah. Sebab tu kita orang kata melentur buluh biasa semua je. Okay. Laju sangat kah? Kalau laju kata 2. Kalau okey kata 1. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah makin kurang. Terima kasih. Tak habis lagi. Kita geruk tu berhenti masih jauh. Okey. Stigma. Stigma ni macam mindset tu tak betul. Okey, mindset bila orang kata nak kurus ni. Oh, saya dululah kan. Jangan. Kalau saya dulu orang kata nak kurus. Ha, kena pergi exercise. Ha, kena keluar. Keluar selesai lah, pergi jogging, main sukan, beli produk. Okey, tanpa produk kita sudah. Okey, beli produk bukan murah-murah. Lepas tu, banyak mereka kita fokus pada exercise lah. Bila exercise ni, hang nak kena makan, kena jaga. Tak boleh makan nasi. Tak boleh nak makan apa yang nak makan. Tapi itu sebenarnya, bila kita nak sihat, kita kena ada ilmu. Next, please.
Okay. So dekat sini dalam coaching ni, kita akan belajar macam mana kita nak turun berat tanpa rasa lapar. Boleh makan nasi. Kadang tu sampai fed up nak makan nasi. Dan kita dah ada ilmu ni. Masa tak mau makan nasi, nak makan datang lain. Minta maaf lah bahasa belah kedah dia. Datang ni bukan kita benda apa dia. Kira mesra ni saya pakai bahasa kedah. Boleh kot no? Okay. Dalam kita punya plan makanan ni, belajar ni, dia akan ada menu-menu yang favorite kita boleh makan. Okay, next this. Okay, sebab apa kita kena masuk? Kita kena belajar. Sebab kita nak sihat, kita nak turunkan berat badan, kita tak boleh stres. Bila stres, berat kita naik. Dan bila kita... kita tak mau letih-letih ni. Kita nak enjoy. Sebab bila kata kita nak sihat ni, kena struggle. Kalau kena struggle, stres. Bila stres, berat tak turun, berat naik. InsyaAllah kita sambung lagi next. Okay. Sebab apa berat badan naik? Okay. So dekat sini, ada orang kata, aku kerja berat. Aku kerja berat, kena makan banyak. Betul. Ada masa dan ketika dia kena makan banyak, ada masa dan ketika dia tak boleh ikut dana. So dekat sini bila kita ada makanan, tabiat makan yang tak sihat, kita akan ambil lebih kalori. So lebih kalori inilah yang jadi berat badan kita naik. Okay, next. Macam saya kata tadi, ada masa, ada ketika, bukan ikut dan. Okay, kalau kita badan kita nak pakai nasi sepinggan, kita makan dua pinggan. Hak sepinggan ni kita buat apa? Kita simpan dalam ke kita buang? Duduk dalam lah. Kalau kata hari tu nak kena makan dua pinggan, kita makan dua pinggan cun. Kalau kata hari tu nak pakai sepinggan, kita makan setengah pinggan. Berat turun. Boleh nampak dekat tu senang. Cara senang kira lah. Makan sama macam mana badan hang nak, maintain. Kalau hang makan kurang, berat hang turun. Kalau hang makan lebih, berat bertambah-tambah. Itu saja dia punya kira-kira. Next. Okay. Rahsia. Orang kedah-kedah kata rahsia. Rahsia turun berat tanpa lapar. Dan kukus grill panggang. Selalu dia dengar dulu-dulu betul tak? Kukus grill panggang. Ni dalam ni, dalam grup coaching kita, satu tu memang itu yang terbaik lah, kukus geri panggang. Mudah pun mudah. Paling mudah kukus ya. Bebuih. Okey. Dalam grup coaching ni kita akan ajak sat-sat makan. Tak ada rasa lepak, makan. Tak ada rasa lepak. Ada hak saya bawa tu dia kata, abang abu saya tak boleh nak makan lah. Kenyang lagi. Tak apa. Tak lagi kita tunjuk. Okey, nombor tiga, food swap. Swap ni dia, kita tukar. Okey, kita tukar slide. Nombor satu. Kukus grill panggang. Kukus grill panggang ni orang kata ayat skema lah. Ya? Kebui bakar. Hak tu senang faham. Orang kata kebui bakar. Grill ni, hak saya faham. Kalau pakai non-stick pan tu, goreng tambah minyak. Panggang ni bakar, kukus ni rebus. Okey. Seterusnya. Okey. Apa beza ayam goreng dengan ayam panggang? Ambil paha yang sama. Tapi beza dia. Beza dia, sedap memang sedap lah. Siapa tak catchy, siapa tak sedap. Okey. Satu ketik ayam goreng. Berat yang sama 100 gram. Kalori dia lebih. Lebih banyak bang. Bukan lebih sikit. Jenuh. Kalau lepas ni, kalau dah belajar ni jenuh nak. Kira kata kalau kata lari ke. Nak burn balik 140 ni. Bukan kata dekat, jauh. Okay, next. Sat-sat makan. Tak dan lapar makan.
Sebab untuk timing makan ni, senang kira kita ikut timing dia, ada masa dia pukul 7, pukul 10, pukul 1, pukul 5, pukul 8. Kita kira tu semayang 5. Semayang. Okay. Subuh, duha, lohok, asar, maghrib. Senang tak senang? Senang kan? Waktu semayang. Kira saya ulang kan? Subuh, duha, lohok, lohok kan? Lohok. Asar, maghrib. Okay, next. Okay, dalam group coaching ni, kita akan ceritalah nanti pasal power-power sat-sat makan, sat-sat makan, sat-sat makan. Yang hak dalam botol ni nak makan, nak kira hak mula-mula tu depan makan. Macam saya kata tadi, mampu saya tak boleh nak makan pukul 10 ni, kenyang ni. Eh tak boleh, hang kena makan, hang nak elok hang nak makan lah. Sebab apa? Sebab apa nanti kita belajar dalam grup. Okay, next. Okay. Dan yang ketiga, tukar jenis makanan. Macam saya kata tadi, kadang-kadang kita rasa jemu nak makan nasi. Betul tak betul? Bila jemu nak makan nasi ni, anak-anak pun kadang jemu kok. Bapa tak mau kasi orang yang nak makan mi. Tapi kita kalau kata nak hijrah ke arah pemakanan sihat, kita kena tukar makanan yang membantu untuk kita sihat dan turunkan berat. So dekat sini dia ada high GI dengan low GI. Nasi putih tukar nasi coklat. Roti putih tukar roti coklat. Oat putih tukar oat coklat. Okay. Dan chip yang kubuk tukar dengan kacang. So dekat sini apa yang masuk dekat karbo ringkas dengan karbo kompleks, yang tu kita belajar dalam loop. Yang ni kita preview saja. Kita bagi hint sikit-sikit je. Okay. Seterusnya. Oh, slide ada 50 ni, baru 18. Kena laju sikit. Okay. Jam rumah saya, ada dua. Jam untuk anak, jam untuk mak. Tapi hak laju je, jam untuk mak dan anak laju ni. Sebab ada peanut butter dia kacang-kacang yang no sugar semua ni, dia ada ketul-ketul tu, tu syok makan. So dekat sini kalau jam hak biasa ni, dia dah lah tinggi gula. Kalau peanut butter biasa tu, garam pun tinggi. So kita akan ajak, kita akan bagi brand-brand apa yang sesuai untuk sihatkan dalam program untuk turun berat ni. So dekat sini peanut butter yang tak ada gula ni, dia lemak yang membantu kita nak turun berat. Next. Hak ni bagi saya tak payah kira kalori lagi. Kita kira. Beli pisang, buka kulit makan. Cok pisang, kalau beli mudah lah kan. Kalau kata nak buat sendiri, ambil masa. Lah ni orang kata mudah lah beli. Memanglah mudah beli, bersama kat pisang lah. Biasa beli kat kedai, koyak makan lah. Mudah juga. Sihat. Okey. Ni maksud dia kata tukang. Okey. Tang ayam ni, kalau bila kata nak bersiang tu, saya boleh bersiang ayam sendiri, alhamdulillah. Tang bersiang ni kata kita pergi kat kedai lah. Tak susah pun. Kedai acin tu habang lah, abang tu lubang kulit, dia buang. Mudah. So dekat sini kita boleh tengok beza dia. Dengan lemak, tanpa lemak, dengan kulit, tanpa kulit. Boleh nampak beza dia punya lemak dia dekat situ. Dan dalam proses grup ni, kita akan ajak lah bahagian dada dia. Memang dekat bahagian tight tu, dekat paha memang sedap. Sebab bila paha tu, lemak dia lebih sikit kan, sedap. So bila nak turun berat ni, kita akan suggest makan breast. Next. Okay. Main tangan yang ni,
Ayang ni antara disiplin yang paling 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 crucial lah kita. Paling paling penting. Kawan saya pernah tanya, "Abu, ya, aku kerja berat bah, nak turun enjin bos semua, aku nak kena melayak mana baru ada power?" Tak apa. Tang buat kerja minum melayak mana? Habis lepas buat kerja takkan nak minum yang mana lagi. Dekat mana perlu minum yang mana lah. Sebab masa kerja berat, memang kita akan minta yang mana. Ayah manis ni, awal-awal tu, saya lah dulu, Milo es 3 bungkus sehari tak lari. Kerja saya kerja berjalan lah. Dia, bila ayah manis tu, dia memang akan boost kita punya energy, tapi tak lama. So, hak lebih tu gula tu, dia duduk lekat dalam perut lah. So, dekat sini, untuk, okay, minta maaf, bukan. Ada bila nampak dekat chat tu bukan. Dah kita nak habang, bukan suruh tinggal. Boleh minum, tak marah lah, minum je. Tapi kena bagi balance. So ayam mana bila tang siang tu, baru tengah duduk kerja, berah lah ayam mana. Tapi ayam putih kena bagi balance lah. Sebab bila ayam putih kita minum banyak, minta maaf kalau kata apa yang saya kata ni agak-agak kotak bagi semua orang. Kita boleh tengok cek ayat kencing kita. Kalau kata kuning tu, faham ambil lah. Bila kuning, ayat kencing kuning tu faham ambil lah, mana kata ayat putih dalam badan tak betul ya. Ada kuning pekat, ada kuning cahaya, ada nak jernih. Kalau jernih tu cantik. Mana dekat sini ayat kosong ni, dia akan bantu kita buang-buang hak benda hak tak elok. Contoh kata gula ke garam ke. Sebab nanti kita akan belajar dalam grup ni water retention. Betul? Okay, next. Oh, next slide. Kita ambil gelas sama. Bubuh gula 2 cangcah. Cangcah kita panggil cangcah. Bubuh gula 2 cangcah sama. Satu ayak bubuh setengah gelas, satu ayak penuh. Pasal tawak. Gula sama lah. So, mana dekat sini kita akan rasa, okey ni ayak banyak ni. Ayak banyak ni dia akan potong balik gula. Tak. Gula tetap sama. Sebab tu ayak putih, kalau kata ambil ni, bukan dekat satu cawan lah, satu gelas lah. Kena lebih. Kau nak cuci balik gula tu. Kau kena faham. Walaupun dalam kuantiti ayak yang berlainan, gula hak masuk tu tetap sama kalau kau minum ayak mana. Okey. Dia tak marah. Ni habang lah habang. Next. Hak ni. Hak ni galu. Saya pun tertewas. Nak bila balik kampung tu dia kuis sederet meja 2 meter nak abang mai kelabu mata kuis saja RM20. Allahuakbar. So dekat sini kita akan belajar macam mana kita nak balancekan balik kampung tu. Allahuakbar lah, tak mana boleh kontrol. Alhamdulillah, anda hebat. Saya sat-sat kontrol, sat-sat tak kontrol tu jam balik kampung lama ni. Kira alhamdulillah balik kampung bahawa tak sisih lah orang kata. Okay. So dekat sini anak ganti benda mana mudah saja. Brownie sangat kecil tu. Compare dengan sebiji apple. Brownie seketul tak cukup. Kalau beli kat rumah ni satu kek sat dan setengah jam clear. Kalau habis biji. Manis dia bagus, nak membuang pun senang. Kita bila masuk dalam ni, kita cerita pasal buang lah, betul. Bila nak sihat ni, kena buang banyak. Ni hak duduk dalam perut, hak lama ni, hak nak simpan mokba. Nah, hak ni marah. Bukan abang ni marah, apa nak simpan? Kalau kata nak kencing lah, tahan mokba. Aku tak boleh minum ayak lah, nak kencing. Anak tahan mokba minum ayak, nak buang kencing. Kencing tu buang kotak. Ni nak abang, nak marah. Okay, next. Okay.
Potong balik lah. Okey. Okey, ini dia punya tip. Sebenarnya, okey, dalam kita punya online, tadi cerita pasal macam mana cara dia. So, tu cara-cara kalau kata hampa boleh buat seorang, hampa buat seorang lah. Tak apa, Alhamdulillah. Boleh buat seorang, Alhamdulillah. So, dalam grup ni kita akan ada orang kata susun atok yang nak bagi mudah hak baru ni masuk, nak follow dia macam mana. Okay, dekat sini, tengok. Awal-awal kita akan start dengan daftar program lah. Contoh, sebab tu hari ni kita buat preview. So preview dekat sini kita nak cerita apa yang akan perjalanan dalam tempoh sebulan tu. Mula-mula kita akan habaq. Habaq mai, apa benda yang kita ada dalam grup ni. Kita akan cerita lah. Macam tadi saya cerita, nak sihat senang. Tukar. Buat. Okay. So kita start daftar 3 bulan masuk dalam grup chain. So hak ni hak geng-geng barulah, hak barulah. Okey, kemudian 3-4 ice breaking orientasi semua sesuai kenai, tanya macam mana berat apa, sebelum ni makan apa, makan lagu mana, sebab kita nak kena tahu. Hampa makan lagu mana, hampa banyak makan luar ke, banyak makan masak ke, sebab cara-cara dekat sini kalau kata banyak makan luar. Masak duduk keluar ni. Kalau kata sebelum dia pergi makan, dia habak, tak, saya tak mau buat haji kat lah. Bukan kata haji. Ada orang kata haji buat Ajinomoto tu, kira ni Ajinomoto kira common name lah, bukan kita brand tu. Sebab ada hak siamnya, hak siam tu nalar ke. Bila makan, bila banyak makan luar, banyak makan fast food, banyak makan Maggi, dia lain macam sikit. Dia kena duduk sembang tepi lagi mudah. Okay, kemudian 5 hari bulan. 5 hari bulan ni kita akan start meal plan. Meal plan ni nak abad kalau senang kata RMT lah. Tahu RMT? Senangnya? Rancangan makanan tambahan. Kalau saing-saing saya tu tahulah RMT tu apa. Pasalnya ada lagi ikut lah ni RMT. So dah rancangan makanan tambahan tu depa bagi senarai. Okey, hari ni makan apa, hari ni makan apa, hari ni makan apa. Sama. Kita pun habaq juga, cumanya hampa kena masak sendiri lah. RMT tu makan free. So kita akan. Okey. So dalam 5 sampai 25 tu kita akan ada bagi meal plan. Kita akan ada tukar nasi, mie. Tu dah kata boleh makan macam-macam, hampa nak makan apa pun boleh. Makan nasi, makan roti, makan. InsyaAllah. Highest energy, Pak Abu. Tengah cerita pasal online coaching ni dah hilang. Highest energy, insyaAllah. Dia cari balik Pak Abu. You all semua okay tak? Okay lah so far. Kita dah share dah the basics tadi. Memang basic. Apa yang Pak Haji, Pak Ajinomoto, apa yang Pak Abu share tadi, sama je yang kita orang amalkan dekat dalam online coaching. Sama je. Okay, just bagi teaser je tadi. Ada Pak Abu. Cuma dah. Pak Abu, where are you? Seronok kan? Okay tak, tips ni dah boleh tak? Welcome back, coach. Nanti sini nak sambung lagi. Kita ada next one, coach. Cubaan 1, 2, 3, 1. Wahid Isnin Selasa Arba'ah Khamsah. Okey.
Boleh sambung lah. Kita terah sikit. Kau apa dah? Oh, 25 hari. Kita makan, kita ada mie. Mie tak ada. Spaghetti ada masuk booster cleansing. So, dekat sini ha, siapa yang ada rezeki lebih. Siapa yang ada kemampuan. InsyaAllah, kita doa semua yang masuk dalam program ni ada rezeki, ada kemampuan untuk buat IBC ni. Saya pun hari ni harilah. Tak timbang lagi. IBC ni untuk apa? Nanti belajar. Okay? Setiap end of program kita akan ada treadmill. Treadmill ni macam awal-awal tadi, kita nak sihat, nak enjoy, happy. Kita akan ada treadmill. So treadmill ni hujung bulan selepas habis timbang dan recognition day lah. Recognition day ni kita akan e-certificate untuk tunjuk berat badan. Next. Okay. So dalam untuk main plan ni, saya dan saya punya girlfriend antara so pentingnya zigzag menu ni untuk apa? Nanti kita belajar. Stay tuned. Next. Okay. Sembilan dah. Oh, okay. Ini dah masuk. Bukan gitu-gitu ya. Ini dah masuk dalam grup ni. Kita akan suruh apa akan dapat. So dekat sini ilmu-ilmu yang kita akan belajar. Sebab ilmu Allah ni luah. Cara makan pun ada ilmu dia untuk sihat. Kita akan belajar cara masak yang betul. Dekat situ akan ada rating. Mana rating ni bila kita tengok, ush. Pasal apa ada dia ni 5 bintang, pasal apa aku 4, pasal apa ada api 2. Kita saya panggil api lah. Bila api tu membarau, oh, tak boleh jadi, kita nak kena ikut. Seterusnya. Okay, ni paling penting. Step by step kita akan ajar. Mana dekat sini, dari mula ayam pasal apa. Minum banyak ni banyak ni pasal apa kita ada. Saya nampak lah Cik Hafiz, saya nampak treat meal tu buat sendiri, nak makan apa cari nyeri. Okey, kita akan ajak ayam. Ayam cukup tak cukup, lauk cukup tak cukup, saya kena lebih dan support WhatsApp. Grup WhatsApp ni kita akan ada kelas ngaji. Putih. Test, test, test. Okey, okey Pak Abu, okey. Pasal apa lagu ni, hey, potong lah. Okey. Setiap hari kita akan ada ilmu-ilmu yang baru. Kita akan ajar. Pasal apa ayam kena banyak ni. Ada lemak baik, ada lemak jahat. Ada cerita pasal hari pun ada cerita pasal ayam. Kita akan ajak baca label makanan. Kita akan cerita pasal tubuh badan isi hat dalam ni. Dan yang oh. Weh, jauh lagi. 34 slide. Next slide. Okay, live session ni. Live session ni akan nak belajar lah macam-macam. Dia ada kelas agama. Banyak kelas lah saya nak abang mai. Mau tak mau masuk je. Okay, so dekat sini cerita pasal grup dah habis. Saya akan tunjuk transformation sharing daripada kawan-kawan saya, senang kata jiran saya. So dekat sini kalau buat betul-betul apa akan dapat? Saya bawa 2 orang. Puan Abidah dan Cik Zalani. Okay, so dekat sini saya cerita roughly
dulu. Puan Nabidah ni, sekejap lagi dah cerita sebab apa. Dan Cik Zala ni berjalan sorang-sorang sampai dia jumpa jemaah kita. Okay, mungkin pihak host boleh highlight Puan Nabidah untuk saya punya panel yang pertama. Okay, okay kah clear? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Abida, insyaAllah clear, boleh dengar. Okay, ya? Okay, yeah. Clear. Kak Abida boleh teruskan sharing, insyaAllah no problem, can start anytime. Okay, ya? Okay. InsyaAllah malam ni akak cuba share sikit lah apa pengalaman akak sepanjang akak join dalam BTOC lah ya. Okay, akak start join bulan 8. Mula join tu macam saya tak percaya boleh tak boleh join. Pasal dimulakan dengan masalah suami yang diuji dengan kesihatan sakit kaki. Sakit kaki lepas tu lepas tu jumpa dengan coach Pak Abu kita dengan girlfriend dia. Dia pun pujuk lah. Lepas tu akak tak yakin boleh tak boleh nak transform husband ni, maklum sajalah bukan senang nak patahkan ikut suami ni. Lastly, alhamdulillah berkat doa dan bimbinganku semua akak join selama dalam baru 2 bulan setengah, alhamdulillah suami akak dan akak sendiri dapat turunkan berat badan dan dapat kesihatan yang baiklah, especially bab husband dah tak sakit kaki dah, alhamdulillah. Okey, dan dia pun dah turun dalam 14 kg baru join 2 bulan setengah alhamdulillah. InsyaAllah akak dan husband insyaAllah akan teruskan dalam Herbalife lah. Dan terima kasih tak lupakan juga pada coach, semua coach dalam Herbalife, especially dalam coach Linda ya, head coach kita. Okay, rasa itu kot. Itu saja yang akak boleh share. Alhamdulillah, thank you Kak Bin. Amazing transformation kat situ. 53 tahun, 4 orang anak boleh turun 8.9. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bonusnya suami pun sihat sekali. Alhamdulillah, husband pun happy, dia dah tak sakit kaki. Tak, dia cari doktor nak operate dah, nak kikis tulang. Bila X-ray nampak tulang lebih tau. Lepas tu akak susah hati macam mana nak bantu dia. Lepas tu itulah share dengan coach Ros dengan Abu. Dia kata mainlah, kita cuba untuk masuk join Herbalife. Mungkin dengan turun berat badan mungkin tak sakit kaki. So akak pun dengan berani join lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Thank you Kak Bik sharing. Okay, kita next panel kita insyaAllah Kak Zailani. Encik Zailani. Encik, sorry ya Allah. Saya rasa saya ada jumpa. Yes, sudah jumpa. Ya, alhamdulillah. Cik Zailani ni brief ni saya berita. Dia baru bulan pertama. Dia cerita sendiri macam mana dia pun ada cerita dia sendirilah. Kita serahkan pada Cik Zailani untuk dia cerita. Amin. Unmute suara Zai. Tekan butang dekat bawah skrin tu. Jumpa tak? Sekejap lah.
Saya kawan-kawan. Boleh-boleh ambil dah, Zai. Dekat mikrofon tu. Tekan screen. Tak nak. Dia ambil siapa? Kalau orang ambil ni. Salah orang ambil. Jalan ni. Saya tak dapat nak ambil. Tak jumpa mikrofon ke Zain? Okey, bagi pihak Zalani, okey, kita ada masalah Zalani untuk saya cerita. Zalani juga jiran saya, jiran taman yang sama. Okay, sebelum ni Cik Zalani, dia ada online punya nasihat, bukan coaching. Yang coaching-coaching lain tak ada. Jika dia, wife dia sembang dengan wife saya dan kita sembang sama-sama dan dia masuk sekali. Dia masuk sekali sebulan saja dia masuk. Alhamdulillah. Dia follow betul-betul saya ikut rapat janinnya. Dan kalau unofficialnya Encik Zalani turun 10 kilo. Sebab dekat sini bila dia ada rekod timbang dengan saya sebelum kita punya rekod bervideo. Itu kita punya cara buat ada rekod bervideo dan awalnya dia ada bagi gambar dengan saya. Unofficial dia turun 10 kilo. Alhamdulillah dalam FB saya pun dia tunjuk dia sendiri. Abang Zainani, boleh cuba try unmute tak? Try one more time. Boleh tak? Tak boleh juga. Tak dapat nak unmute. Boleh ada team coach. Dan Nabi lah tadi untuk Cik Zai tadi. Yang aja dan sihat dalaman. Amin insyaAllah. Bahaya kalau co-hostkan Zalani tu boleh tak? Saya tak ada option co-host. Apa host? Okey, cuba sekarang Zalani boleh? Mute, tekan dekat speaker tak tu. Boleh. Tak boleh juga eh?
Sebab Zalani untuk dah co-host, cuba je. Screen dekat screen ada button main ke? Tak ada. 45 bawah. Okey, saya rasa Coach Abu lah teruskan. Seronok juga cerita Coach Abu. Kawan-kawan lain dapat sharing daripada Cik Zalani, bukan rezeki, sebab itu pun rezeki juga. Kita nak dengar perkongsian direct, itu salah satu rezeki. Okay, insyaAllah depan-depan kita akan kongsi balik dengan Cik Zalani. Sebab dekat sini pentingnya ilmu untuk kita sihat, pentingnya ilmu untuk kita jaga cara makan kita. Sebab dekat sini untuk turun berat macam-macam cara. Kawan, dengan kita buat exercise kau-kau pun boleh kurus. Tapi dekat sini yang kita nak, kita jaga makan, kita jaga dalam kita kurus tu main sendiri. Hey. Okey, nah untuk contoh Cik Zalani ni kah? Nak contoh balik kah? Okey, saya mula balik contoh Cik Zalani ni. Cik Zalani dia bulan pertama. So kat sini dia ada masalah sakit kaki. Dan dia dah mulanya dia cari sendiri. Dia usaha sendiri. Bila orang usaha sendiri ni memang dia punya niat, dia punya dalam tu memang power habis lah. So bila dia cari sendiri, dia buat sendiri, kalau tak silap saya 3 bulan macam tu. Dia jalan sorang-sorang. Bila jalan sorang-sorang ni sampai bila kita nak buat, dia turun 2 kilo saja. So dekat sini Alhamdulillah saya berjumpa dengan dia. Dan kita bagi, kita brief lah. Sikit cerita sikit-sikit apa sebab. Sebab kita nak ajak orang, kita kena tunjuk apa kita buat lah. Dan dia nampak saya. So dekat sini saya ajak apa yang saya ilmu yang saya dah saya sampaikan. Dan bulan pertama unofficialnya, sebab ada gambar dia bagi dekat saya 100 kilo dan dia dah turun 10 kilo. Alhamdulillah. Dan ini yang official kita ambil 5 kilo lah. Sebab video yang bagi tu, video dah dalam 7 bulan. Gambar yang awal tu, awal bulan memang saya follow dia. Lock. Sebab ilmu yang kita ajak ni, ilmu bukan takat ilmu dunia. Bila benda yang manfaat, kita akan bawa kat sana. InsyaAllah. Saya rasa itu saja yang untuk Cik Zalani ni. Boleh, thank you. Dan seterusnya? Itu? Next. Next, please. Next slide. Dapat balik eh. So dalam grup ni semua ada grup coaching, ada bukan dekat ni lelaki saja, kita ada apa kata ada tabata. Saya akan belajar untuk buat lelaki saja. Bila grup BTOC ni banyak perempuan. Dia exercise untuk perempuan lah. Saya nak buat. Saya sendiri nak buat. Exercise untuk lelaki saja. Amin insyaAllah. Next slide.
Sebenarnya saya juga. Okay, mungkin slide sangkut juga sini. Okay. So yang poin nombor 4. Poin nombor 4 ni, setiap minggu akan ada Zumba kelas. Mana dekat sini geng-geng perempuan lah boleh masuk. Lelaki insyaAllah. Doakan saya dapat teruskan dengan ni untuk kita bagi mungkin jamruk insyaAllah. Kemudian setiap minggu kita akan monitor dalam grup. Mana kata ada yang tak boleh commit dalam grup, kita akan one to one. Itu kelebihan kat sini, memang kita bantu buat habis-habis. Dan nombor 6. Nah, ini kita punya weapon lah. Untuk bantu kawan-kawan tukar hijrah ke lebih baik. Okay, next slide please. Kini yang tadi yang saya cerita tadi, pentingnya ilmu untuk sihat, pentingnya ilmu untuk jaga makan, pentingnya ilmu untuk berlari, pentingnya ilmu untuk exercise. Lari tak boleh lari ikut dan tutup pun. Itu ilmu. Walaupun nampak kecil tapi ilmu. Pentingnya ilmu untuk kita sihat. Dan paling penting dekat sini yang bawah sini nombor 9 lah. Whatever effort yang kita buat, apa usaha yang kita buat, kami akan bagi recognition. Bukan kita, kami. Semua yang ada kat sini, semua akan dapat. Kita akan celebrate semua. Semua dari segi semua. Dan kelas mengaji ni, Allahu Akbar. Rugi sangat siapa tak masuk. Nak mengaji bukan senang. Asbab PKP lah. Orang lain boleh mengaji. Percuma. Dan dekat sini ilmu-ilmu Assalamualaikum. Saya minta maaf, kita ada cabaran network malam ni, sat-sat putus. Okey, saya sambung. Okey, skin party, okey dekat sini cooking class. Memang macam-macam kita ada masak. Korea, ada Indon, ada hari tu buat baru ni buat apa benda dalam labu pun saya tak ingat. Masa tu dekat kampung. Lepas tu ada buat dessert, challenge dessert. Next. Dia bila kita cerita dah ni, mula-mula berapa nak kena bayar? Kau tengok ni lah. Oh, boleh kasar. Bukan kasar. Kita dapat dekat sini. Bila benda yang kita buat face to face, siapa ada duit dia boleh buat lah. Hak nak sihat tapi kurang, bukan tak ada, kurang. So dekat sini kalau kata kita cerita yang hak dekat luar tu, pergi sauna lah apalah. Wallahualam, saya tak pernah pergi, saya tak tahu harga. Ni cerita dia lah. Ini kalau kata orang kata dunia sebenar. Dunia tipu-tipu. Next slide. Sudah. Sampai 4,000 pun dah. Okay, next slide.
Bukan 4,000, bukan 1,000. Jeng, jeng, jeng. Ha, ha, tu dia. RM370 sahaja. Allahu Akbar. Ni RM370 untuk sebulan. Habis dah 3 minggu. Sebab bila kita ni, dia bergantung kepada penggunaan. Habis dah 3 minggu. Kita ambil contoh RM370 bahagi dengan 21 hari. Berapa ringgit sehari? Saya tak ada calculator, tak ada tekan. RM370 bahagi RM25 bagi 25 hari, 21 hari kita punya program. Berapa ringgit jatuh satu hari? RM17. Ha, RM15, RM17. RM20 lah satu hari. Kalau makan dinner plate lah saya tak. Dinner plate lah RM1 lah. Ha. Yalah, kira hari-hari makan dinner plate, betul lah. Takkan hari-hari makan kasi? Tak, betul. Ada hak makan hari hak tu, hak order halu-halu main tak makan. Memang betul bergantung pada dia punya kerja. Tapi kalau kita nak, kita susun masa betul-betul. Dapatlah. Okay. Minta maaf. Speaker dia lain macam sikit. Okay. Ada jaminan, tak ada jaminan? Ada. Hampa buat betul-betul, hampa follow betul-betul. Kalau tak ada, bagi balik. Tapi kena cerita habis, ya? Yang makan betul, tak betul yang makan skop, wabah skop. Ambil snacking, tak ambil snacking. Lunch ikut main plan, tak ikut main plan. Sebab kalau hak dekat luar tu, bayang ribu-ribu tu. Kalau ikut betul-betul, memang ada result sama juga. Kalau yang ni pun, hamba nampak kecil 370, boleh ke? Kalau kata buat betul-betul, nak ni, nak abang main ni, saya ada jiran saya 10 hari masuk. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, 4 kilo. Tak ada masuk ABC, dia ikut biasa saja. 5 kali makan. Rezeki Allah bagi 4 kilo turun. Dia punya husband focus on exercise. Nak turun sebulan 2 kilo pun Allahu Akbar. Dan dia tak boleh follow. Rezeki Allah bagi dekat dia 10 hari. Dan dia buat betul-betul 4 kilo. Okay. So dekat sini ni dah nak habis lah. Slide last. Siapa yang bawa tuan-tuan, siapa ajak tuan-tuan, siapa yang ajak kawan-kawan, siapa yang bawa mai, cari dia balik. Dia akan cerita macam mana nak daftar, macam mana nak cerita habis lah. Terus buat lah. Tak payah cakap banyak, terus buat lah. Kalau kata tak puas hati lagi, wallahualam lah saya cerita habis ni. Kalau orang Kedah kata selok habis orang kata. Okey kawan-kawan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya cuba sampaikan apa yang saya dapat, apa yang saya terima. Dan dekat sini, ada yang semua dekat sini boleh screenshot ambil untuk dapatkan e-book selama 5 hari. Buat lekah, buat lerah. Ada lagi ni. Kita dah overtime dah ni. Saya dah overtime. Overtime maksud saya bukan saya kena banyak overtime. Dah jam ni overtime. Saya tak mau kacau masa orang. Sebab kita ada, setiap masa kita ada yang kita plan sendiri. Saya tak apa. Saya full time. Saya anytime. On time, insyaAllah. Okay kawan-kawan. Siapa ada soalan boleh tanya. Hak mana hak kawan saya tu. Jangan nak tanya pelik-pelik lah. Jumpa kat luar, tarik ribut. Okey, silakan pada yang bertanya soalan, insyaAllah kita akan cuba bantu. Ada yang nak tanya apa-apa? Alhamdulillah kita dah habis sharing from A to Z. Kita dah dengar daripada Coach Pak Abu.
Alhamdulillah. Thank you so much Pak Abu. Amazing sharing. Amazing juga ilmu yang kita belajar daripada Pak Abu. Alhamdulillah malam ni. Saya harap you all semua ramai 77 orang yang stay. Saya percaya you all stay sebab you all ada goal. You got, you guys ada keinginan yang nak dicapai untuk tahun ni. Alhamdulillah, Masya Allah. Make sure you guys apa screenshot dah tadi tu bagi dekat orang yang invite kepada you all. Okay, ambil tu the meal plan tu free. Book 5 hari. Apa yang Coach Pak Abu share tadi, you all dah boleh terus apply, dah boleh start dapat results. Okay, dan yang paling penting, kita dah sampai dekat hujung kan, hujung bulan Oktober ni. Sikit lagi, minggu depan, ya Allah, minggu depan kita dah nak start online coaching sesi November. And tak sabar nak start. So you guys, you have one week untuk decide. Kita akan buka group, 3 hari bulan dah buka group, dah boleh masuk. Siapa yang tak sabar nak jumpa Pak Abu, tak sabar nak tahu cerita sebenar kan Abang Zailani tadi, mungkin kita tak sempat dengar, tapi you all masuk OC, insyaAllah boleh tahu transformation dia daripada awal sampai akhir sekarang. Kak Bid tadi, okay, insyaAllah you guys akan jumpa orang-orang hebat ni dekat dalam online coaching sesi November, insyaAllah. And don't worry, saya percaya you all pun akan dapat juga transformasi yang sama macam ni, bila you all pun start your journey, insyaAllah. So I hope sangat-sangat bermanfaat untuk you all semua malam ni, 70 orang lebih. Alhamdulillah, thank you so much Kak Pak Abu sharing. Thank you sebab semua panel, Kak Bid, Abang Zainani share, thank you so much. And thank you, yang paling penting, thank you dekat you all semua yang stay sampai sekarang kerbab decide untuk bersama dengan kita malam ni, and I hope it's very very bermanfaat untuk you all. Okay, so Alhamdulillah kita di hujung rancangan dan kita akhiri majlis kita dengan tasbih kifarat dan surah wal asr, insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so thank you so much semua. Thank you yang hadir. And saya harap kita akan jumpa you all semua dekat online coaching sesi November yang paling terdekat ni tau. Okay, so get in touch dengan coach masing-masing. Itu sahaja. Assalamualaikum untuk malam ni. Bye. Kami nak
Okay, bye. Thank you so much. Good night. Have an awesome weekend. Bye. Assalamualaikum. See you in November.